Kepada pendukung pasangan calon yang tertib, ya, yang tertib. Jadi kalau Anda membuat pelanggaran, maka peserta pasangan kandidat yang kamu dukung itu akan kami diskualifikasi. Mohon maaf. Ya, baik. Pembukaan acara debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri. Pertanyaan kita dapat menghadiri kegiatan di acara penyampaian visi dan misi dan debat pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS SMP Negeri 1 Talaga masa bakti 2019. Alhamdulillah, ya, rapat yang paling indah hanyalah ucapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izinnya pada kesempatan ini kita masih diberikan kegiatan untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka debat pemilih debat kandidat calon ketua OSIS dan wakil ketua periode 2019-2020. Beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, saya punya harapan kepada pengurus yang lain. Bukan mana yang sempat hilang. Yang tidak sempat dilaksanakan sehingga jelas sebentar nanti yang disebutkan oleh mana yang bisa bertanggung jawab.
dapat apa yang jadi contoh, bukan memilih orang yang tidak bertanggung jawab, tidak ada yang perlu ditiru lewat karakter beliau. Sehingga itu hati-hati memilih, silakan berdiri. Calon nomor 1, Bupati Dangi Nur S. Hamid. Ada perwaliannya di sini? Perwalian Bupati Dangi dengan Nur S. Hamid. Perwalian dibatkan dinasti anggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka saya sebagai moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya. 7. Tim sukses dan pendukung dilarang melakukan kekerasan. 8. Seluruh inspirasi dan aspirasi serta meningkatkan nilai dan alam mulia di kalangan siswa yang dalam latar 4 dasar, yaitu jujur, adil, amanah, dan disiplin. Yang keempat, memfasilitasi bakat dan minat siswa agar menghasilkan prestasi. Yang kelima, meningkatkan kesadaran siswa mengenai kebersihan sekolah. Yang keenam, membantu program-program untuk meningkatkan prestasi siswa. Yang ketujuh, memperbaiki di periode sebelumnya. Jangan katakan yang tahu-tahu, tapi ketahuilah yang ingin tahu katakan. Demikian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Antar siswa. 3. Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai kegiatan. 4. Meningkatkan kembali kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan sekolah. 5. Mengembangkan kreativitas, bakat, minat, dan potensi siswa melalui kegiatan-kegiatan. Mengoptimalkan fungsi dan peran ekosistem serta meningkatkan kinerja dan kerjasama khususnya dalam organisasi siswa. 7. Membentuk siswa yang berkarakter yang baik, jujur, dan bertanggung jawab. Kami mencari bukti bukan janji. Sekian dari kami, wassalamualaikum. Halo, ini yang memilih nanti besok ini sudah tinggal sedikit. Sudah tidak ada yang lain. Sebab burung di mana, sebab sambunyi di mana, solari di mana. Saya mau mengorbankan waktu hari ini, tapi ternyata hanya jadi kesempatan untuk melarikan diri. Maka dan untuk kegiatan besok adalah pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS masa bakti 2019-2020. Dan diharapkan kepada seluruh siswa untuk ada bagian dokumentasi. Pasari pun yang tinggal cuma 10 menit. Maju. Maka semua ada 700 lebih ini, sedangkan yang di kelurahan ke 300 sampai sore. Oke, mari. Ambil kartu dengan mana? Pintu keluar di tangga sebelah kiri. Panggilan 3, 73 dapat 3, 71 dapat 1, 91, 72 dapat 2, dan 92 silakan mengambil kartu suara. Disampaikan kepada pemilu yang dipilih nomor 1. Salah satu yang kecil, bukan 33. Yang belum mau pilih silakan jangan terlalu. Ya,
Jadi tidak ada yang pulang ini, semua menggunakan hak suara, sebab sementara akan di absen. Jika lo tidak ada, akan diundang orang tua kamu. Ya, bagus toh, bagus sekali. Ya. Apa? Yang berpotong. Maju. Satu orang itu. Bukan lagi itu. Lewat belakang. Mau Pak Antri. Dalam pendiri. Coba. Dua sah.
Menggunakan hak pilihnya. Banyak sekali. Mana tiga pasangan?